Moms, balik lagi dengan Bia. Hari ini kita mau review makanan satu online shop. Hari ini Bia ordernya lewat Grab. Jadi dia tuh ada promo gitu, Moms. Sebentar, mencontekan. Bentar ya. Oke, dan ini harus dikasih tahu. Om, tolong dong handphone Om. Jadi di Grab itu ratingnya tuh tinggi loh, Moms. Jadi penasaran banget, mau cobain. Dan kalian harus lihat. Ini namanya, oh dia belum kasih tahu namanya, biar kenyang. Bentar, kita coba cari dulu. A few moments later. Dan dia ada panic buying gitu loh, Mom. Terus karena ini ratingnya tuh 4,7, kalian bisa lihat ya, ratingnya tinggi banget kan, 4,7. Dan deket banget juga dari sini, studio kita. Ini yang BI order. Ini khusus yang untuk recommended yang bagian atas. Terus satu lagi yang untuk panic buying tadi Bia kasih tahu. Panic buying ini ada dia kayak orderan satu paket nasi dan satu minuman juga. Dan tapi kalau misalnya dan kalau kalian nggak kepengen pakai nasi atau nggak pakai mie-nya juga, kalian cuma pengen beli lauknya aja, di sini juga ada loh, Moms, pilihannya. Terus dia juga jual makanan frozen gitu. Tuh, ayam suwir Bali, yang mie ayam suwir Bali sama sayap geprek crispy juga ada tuh. Oke, Moms, jangan lupa namanya biar kenyang. Oke, Moms, gimana kalau kita cobain aja langsung ya, kita geser dulu. Karena kalau misalnya untuk minumannya dicoba duluan, minumannya manis, Moms, nanti jadi pedes gitu loh pasti. Ini nasi ayam geprek, kita cobain satu-satu ya. Kita dibuka aja biar kalian bisa lihat semuanya makanannya. Sendok. Oke, kita pertama kali cobain yang nasi sayap geprek. Jadi baunya aja tuh kayak yang udah cabe banget. Kalau dari bahasa daerah kalian, cabe itu apa sih, Mom? Kalau di kampung B itu cabe itu adalah chili. Oke, kita potong dulu cepat. Jadi dia itu ayam, ini karena namanya sayap geprek, jadi ya ayam sayap gitu. Sayap yang udah digeprek tuh. Dan sambal rawit merah wadidau. Kayaknya memang harus butuh garpu. Oke, harus pakai tangan sepertinya ya. Coba dulu sambalnya supaya nggak kaget. Kayak pedas banget. Ya, coba. Pedas. Pedasnya, tapi pedasnya bukan enggak. Pedasnya enggak sembarang pedas gitu loh. Pedasnya kayak pedasnya berbumbu. Bukan cuma sekedar pedas aja gitu. Sampai copot gitu dagingnya. Oke, kalau misalnya untuk nasinya sosol ya. Yang penting ayamnya, bumbunya keras sampai ke dalam dan pedasnya langsung bikin kaget. Coba liatin lagi ya ayamnya ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke nasi pedas ayam Bali. Di sini ada telur dadar yang udah diiris, irisan timun juga. Ayam yang dibumbuin bumbu Bali pastinya karena namanya itu kan orek tempe. Orek tempe yang rasanya ada manis-manisnya gitu. Ini ada ayam dan kemangi-kemanginya gitu. Oke, kita cobain. Kita cobain digabung aja semuanya. Pedas sama telur. Sambalnya juga. Susah nih. Masukin ke tangan. Dari gak ikutan. Mantap.
Gak kebayang sih dari awal. Bumbunya berasa banget. Kalau misalnya kalian dengar nama Bali, kalau kalian bagi kalian asing, jangan khawatir, ini masih bisa keterima di lidah gitu loh. Bumbunya masih benar-benar sama, kayak sesuai sama lidah kita. Dan tempenya juga pas dikunyah tadi tuh kriuk-kriuk gimana gitu. Mantap deh pokoknya nih ayam nasi pedas ayam Bali. Kita lanjut ke yang ini dulu ya, mie-nya terakhir. Mie nasi cumi crispy. Cuminya ini kita analisa dulu, cuminya cumi gede atau cumi kecil. Oh ya, cumi yang gede-gede gitu tapi dipotong kayak diiris gitu, Mom. Terus ada tempe, ini kali ini tempenya orek juga. Cuma ada sambelnya. Oh enggak, sebenarnya sambelnya tadi sambel dari cumi ini. Cuma ini enggak terlalu sambel banget, enggak kayak yang ini dan yang ini. Oke. Okay. Let's we try. Cuminya enggak alat dan dia ini kayak yang ngerti banget, Moms. Kayak apa ya? Udah paham banget ya kalau misalnya cumi kan sebenarnya kalau misalnya digoreng atau diapain terlalu lama gitu, dia kayak kejel dan males banget ngunyah, pasti kayak jadi alot. Ini kepalanya nih ya, mahkotanya. Kita cobain dulu sebentar ya buat make sure sebenarnya. Tuh kan, mantep kok masaknya, matengnya pas. Terus ini benar-benar satu-satunya dari antara empat ini yang tidak bercabai. Maksudnya ada cabenya tapi nggak terlalu pedes banget juga. Ada orek tempe dan irisan timun seperti biasa, seperti yang lain tadi. Bumbunya kerasa dari tepung yang di sini, tepung yang melilit cuminya tadi. Bumbunya kerasa, terus tempenya juga tempe orek tapi nggak yang terlalu minyakan juga, yang kayak gimana ya? Maksudnya tempe goreng yang benar-benar crispy, kalau dikunyah juga ada alot-alotnya juga sih, tapi krek-kreknya kerasa dan dia ngeblend juga kalau misalnya digabung sama yang cuminya tadi. Lanjut, misalnya nih makan mie nggak pakai garpu. Ya Allah, garpu. Dan ini adalah ada dua potong ayamnya. Ini satu paha, satu lagi let's we see. Sayap, paha dan sayap, dan ini mie-nya. Kita coba cek dulu. Mie goreng, sayap geprek itu namanya. Oh iya, belum infoin ke kalian ya harga-harganya. Sebentar kita cobain dulu, nanti kita kasih tahu harganya berapa. Tuh mie-nya. Dia sebenarnya kalau misalnya mau order dia dadakan loh, Moms. Kalau misalnya kalian mau order dia langsung dibikin pada saat kalian mengorder gitu loh. Kalau mie kan kalian tahu ya, kalau misalnya untuk timingnya kalau terlalu lama juga ya itu bukan salah dari online shopnya, sebenarnya kita yang lama yang gak makan. Dibiarin lama baru dimakan. Coba ya. Coba ya, Sal. Paha gepreknya. Asli ini pedas. Cobain ya. Yes. Dan dia tuh kayak ayamnya tuh lembut sampai ke dalam, Moms. Nggak yang kejel yang gimana gitu. Izin minum dulu ya. A few moments later. Berasa masih berasa banget. Tapi biar mau kasih tahu ke kalian, mereka ini buka dari jam 10:30 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalian kalau misalnya mau order untuk makan siang di kantor atau lagi malas masak, makan siang di rumah, dan kalau misalnya ada acara juga, mereka juga sediain order, bisa buat kita order kayak lauk-lauk aja tanpa nasi atau tanpa mie kayak gitu-gitu. Terus ada boba-boba begini yang bentar lagi biaya review, dan ada juga beberapa snack. Dia juga jual makanan frozen gitu, banyak banget, Moms. Kalian langsung cek aja ke Instagramnya Els. Instagram juga ada loh, Instagram biar kenyang, bener.
Instagram, dan di Grab-nya yang ratingnya itu udah yang 4,7, mantap banget. Kalau untuk harganya yang tadi semuanya rata-rata yang ini satu. Ini ayam nasi sayap geprek, nasi pedas ayam Bali, dan yang mie ini harganya itu Rp15.000. Yang ini cumi harganya Rp17.000. Oke, kita lanjut ke yang minuman. Sip. Well, kita kenalan dulu ya moms. Yang pertama ini ada taro. Taro ini ubi ungu gitu loh moms. Nah, dia juga pakai brown sugar dan boba, harganya Rp12.000. Selanjutnya ada fresh milk. Ini juga pakai brown sugar dan boba, harganya juga Rp12.000 moms. Next, tahu kan kalian ini apa? Thai tea, benar. Tepuk tangan dulu dong. Rp12.000 juga, ada bobanya juga moms. Lanjut, ini green tea, iya betul, sabar ya, emang bener, green tea Rp12.000, ada bobanya juga. Oke, ini untuk bapak-bapak, enggak, coffee, ini yang coffee, boba brown sugar, harganya Rp12.000. Selanjutnya yang terakhir, Choco Royal boba brown sugar, harganya juga Rp12.000 moms. Dan waktunya boba. Moms, dari yang pertama harus digoncang dulu ya di bawahnya. Itu tuh bobanya tuh. Well actually, Bia udah pernah coba ini yang taro dan yang berapa macam itu deh, kayak pertama-tamanya kemarin cobain. Emang pearl-nya itu selembut itu, moms. Untuk harga Rp12.000-an mereka nih kan boba homemade ya. Tuh, boba lokal. Oke, kita coba. Karena coklat ya, rasa coklat-coklat gitu, kayak susu coklat gitu deh, mama ada boba di bawah. Iya, bobanya tuh kayak berasa banget brown sugar-nya. Seru sih. Ringan dan gak lebay, manisnya juga pas. Terus ke yang kopi. Nih yang kopi. Aduh masih rasa berasa. Nah deh, jatuh cinta sama manisnya gitu. Jadi manisnya tuh gak lebay. Maksudnya manisnya tuh pas. Ini yang kopi ya. Dan bobanya ya sama. Bobanya tetap yang seperti yang dia sebutkan di awal tadi. Yang green tea. Untuk harga Rp12.000, kalian happy-happy bareng teman kantor, kayak misalnya lagi iseng-iseng menjelang pulang terus order biar kenyang, ya kan? Gak boleh lihat ya. Green tea-nya juga pas dan memang benar-benar. Jadi view yang ketiga, rasa yang ketiga itu emang gulanya pas, manisnya pas banget bener. Ini cantik banget ya, ini yang fresh milk. Nah harga Rp12.000 juga tuh. Wow, mantap. Kita coba ya, yang fresh milk. Ini udah amburadul banget nih meja nih. Cobain. Yang fresh milk ini gak tau ya pakai susu apa ya, tapi susunya tuh kayak berasa ada gurih-gurihnya gitu loh. So far nih semuanya kayak yang rasanya asik. Bener-bener untuk yang apa ya, kayak yang kocek anak kuliahan ya, anak kosan ya, tapi minum boba gitu loh. Nah, Rp12.000 aja. Oke, penasaran sama yang Thai tea, sama warnanya kayak jilbab ya. Wah. Thai tea. Cobain dulu Thai tea-nya tanpa boba. Bobanya.
Sama harganya juga Rp12.000. Dan terakhir. Tuh bobanya kalian lihat. Bobanya juga gak pelit kok. Bobanya di bawah. Sup. Sup. Nah, oke, kita cobain. Oh. Suka. Dari awal sih emang suka yang taro ya, favorit banget, enak. Enak yang taro juara. Enggak, satu potong lagi. Mantap. Jadi mom, kalau misalnya kalian mau order makan untuk makan siang, makan malam, untuk karena dia bukannya kan dari pagi sampai malam ya, biar kenyang aja moms. Pedas bukan sembarang pedas, berasa banget bumbunya juga. Ayamnya juga lembut, cuminya juga mantap banget. Beli. Kalau mau beli, nah ini satu lagi. Diarahin ke Grab karena ada promo panik buying dan itu tuh lebih murah kemana-mana dibanding kalian order ini satu gitu kan, bundling ya mom. Oke deh, selesai dulu video review kita hari ini, review makanan biar kenyang. Dan most favorite is ini untuk bobanya, fresh milk dan taro. Favorit dia ini, kalau kalian mau coba silahkan langsung order di biar kenyang. Terus yang ini untuk ini tadi nasi ayam geprek. Oke, okay, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena komen kalian bisa bikin kami semua yang ada di sini lebih semangat.